Hai guys. Singa dikenal sebagai hewan pemberani dan tangguh. Ia optimis dan ingin selalu menjadi yang terbaik. Gak heran, ia sering disebut sebagai sang raja hutan. Selain itu, saat mencari mangsanya, ia akan mengikuti indera penciumannya yang akan mengarahkannya sampai berhasil menemukan mangsanya. Kawanan singa umumnya akan saling membantu satu sama lain untuk tetap bisa bertahan hidup. Bahkan, singa juga mengajarkan kita untuk saling membantu di saat teman sedang mengalami kesulitan. Nah, seperti di video ini misalnya. Seekor zebra terekam kamera sedang bersama anaknya yang berada di sampingnya. Di tempat itu terlihat ratusan zebra dan wildebeest terlihat sangat banyak. Dan mungkin ini adalah tempat mereka makan. Ketika sedang menemani anaknya, secara tiba-tiba datang seekor singa yang dengan sangat mudah langsung menerkam anak zebra yang baru saja dilahirkan induknya dan masih belum bisa berlari meloloskan diri. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya. Puluhan impala direkam oleh seorang turis dari dalam mobil. Impala yang berlarian ini membuat turis salut dengan kecepatannya. Namun secara mengejutkan, turis ini tidak menyangka kalau di tempat itu ada leopard yang hanya cuma hitungan detik saja langsung menerkam salah satu dari puluhan impala yang berlarian di hadapannya itu. Bahkan, impala itu berhasil dihabisi hanya dengan beberapa menit saja loh. Bagi sebagian orang, mungkin cara binatang berburu di alam liar memang cenderung kejam ya. Namun itu semua memang salah satu jalannya rantai makanan yang baik. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah gak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, thank you ya.